zalim kepada seseorang, apa yang tak dimiliki oleh Allah? La sahibata lahu wa la walad. Qul huwallahu ahad, Allah subhanahu lam yalid, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib katakan, Allah tak mengetahui. Sayyidina Umar katakan, ada yang Allah tak mengetahui? Ada. Syahid Allah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm. Bermakna Allah sudah saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkannya. Bermakna dia tidak mengetahui ada Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain, Allah akan mengetahui. Jadi tak ada ilmu ada Tuhan lain. Satu peristiwa lagi, Sayyidina Ali bila didatangi Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar, daripada wanita orang tuduhnya, suami tuduhnya bahawa dia sudah buat zina. Kenapa? Sebab dia dapat anak 6 bulan. Kan 6 bulan ni boleh? Mana boleh 9 bulan? Tak ada. Allah firman dalam Al-Quran, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Quran, wa hamluhu wa fisaluhu, bermakna mengandung dan menyusukannya 30 bulan. 30 syahra. Dalam ayat yang lain, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain. Kalau dalam med ataupun kita kaitkan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, 30 mengandung dengan menyusu, tolak 1 tahun 24 bulan 6. Jadi tinggal 6 mengandung saja. Dia katakan ini Allah firman dalam Al-Quran ya, 6 boleh, boleh anak 6 bulan saja boleh keluar. Laulaka ya Abul Hasan lahalaka Umar wala halakatil ummah. Bermakna ahlul bait, itulah Allah sudah angkat. Kalau ada orang seorang ahli bait, walaupun dia sudah kerana melampaui ataupun buat salah ataupun ikram dia oleh kerana ada kaitan dan berhubung darah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nampak dekat Malaysia sini, bahkan dekat Mesir, Syekh Muhammad Hassan, seorang alim besar dekat Mesir, katakan saya akui hari ini bahawa saya